Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan tentang salah satu sebuah garapan baru lagi ya, yang cukup lumayan mantap sekali untuk mendapatkan cuan dari internet, terkhusus melalui event-event airdrop. Nah, kemudian saya akan kembali menginformasikan tentang salah satu garapan yang ini mirip sekali dengan Catsy ya. Dan untuk Catsy sendiri itu memang sebelumnya sudah terbukti membayar lumayan cukup lama ya, bahkan tahan sampai 5 bulan itu terus membayar. Karena untuk daripada pihak developernya itu sudah mempersiapkan 8 juta dolar ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk Catalyst sendiri masih belum ada informasi yang cukup mantap untuk pembaharuan berikutnya mengenai informasi listing dan lain-lain. Kemudian di sini ada banyak sekali project-project yang mirip dengan Catsly. Nah, kemudian di sini admin akan mencoba untuk melakukan tutorial mendaftar daripada project Catsly ini ya, karena Catsly ini ya cukup lumayan menarik sekali dan kita bisa bermain secara gratis ya tanpa perlu deposit. Nanti rekan-rekan itu juga bisa mendapatkan cuan dan bisa mendapatkan bonus gratis ya ketika mendaftar akun Catsly atau mendaftar daripada akun Catsly di sini ya. Nah, di sini cara mendaftarnya sangat mudah sekali. Rekan-rekan ketika klik link yang ada dalam kolom deskripsi akan diarahkan pada halaman seperti berikut, tinggal dimasukkan email yang sama ketika rekan-rekan menggunakan ketika rekan-rekan itu mendaftar akun Binance ya. Jadi gunakan email yang sama dengan akun Binance karena nanti ke depan di sini juga ada semacam pengikatan address wallet ya, yaitu di dalam Binance. Jadi gunakan email yang sama ketika rekan-rekan itu email yang sama dengan akun Binance. Kemudian tinggal membuat password, konfirmasi password, dan untuk kode referral ini biarkan saja. Kode bonus akan mendapatkan 200 token Catsly. Kemudian ya tinggal diklik yang bukan manusia dan tinggal registrasi saja. Nah, setelah rekan-rekan sudah memasukkan untuk daripada email, kemudian password, konfirmasi password, ya tinggal klik yang bagian bukan robot ya. Kemudian ya tinggal nanti rekan-rekan tinggal register saja. Ini sangat mudah sekali. Nah, kita tinggal ikuti saja instruksinya seperti berikut. Kemudian kita tinggal klik yang bagian sign up ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan sebelumnya itu tinggal dicek saja untuk emailnya ya di dalam spam. Seperti berikut untuk memverifikasi akun rekan-rekan sebelum nanti login ya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal dikonfirmasi saja seperti berikut ini untuk emailnya. Nah, setelah rekan-rekan sudah mengkonfirmasi untuk verifikasi email ya, ya selanjutnya rekan-rekan nanti tinggal login saja, pasti akan berhasil untuk melakukan login. Tinggal masukkan email, password, dan klik bukan manusia ya. Nah, di sini rekan-rekan sudah berhasil untuk melakukan login atau login ke dalam website Catsly ini ya. Nah, ini cukup lumayan menarik sekali dan cukup mantap ya. Karena nanti ketika rekan-rekan sudah berhasil untuk menyelesaikan pendaftaran akan mendapatkan sekitar 200 token Catsly atau sekitar 2 dolar ya. Jadi 100 Catsly itu setara dengan 1 US dollar. Kemudian nanti rekan-rekan sudah bisa membagikan link referral rekan-rekan masing-masing. Kemudian di sini bagaimana langkah selanjutnya untuk kita bisa mendapatkan bonusnya. Nah, di sini langkah selanjutnya untuk rekan-rekan untuk mengklaim bonusnya tinggal klik yang bagian sip di sini ya, pojok kiri bawah, rekan-rekan tinggal diklik saja. Kemudian tampilannya seperti berikut ini ya, dan ini itu memang sangat mirip sekali atau terinspirasi dari pasar project Catsly. Dan Catsly itu juga bisa dikatakan project yang cukup berhasil ya, yaitu platform semacam cryptocurrency berbasis meme. Kemudian juga ada event buyback yang bertahan lebih dari 5 bulan. Semoga saja untuk daripada Catsly ini juga nanti bisa bertahan lama ya, siapa tahu ya kita bisa mendapatkan cuan. Kemudian di sini airdrop ini sudah berjalan ya rekan-rekan, ini masih baru sekali dan baru sekitar 14% saja untuk airdropnya. Dan juga ada semacam event presale ya, untuk presale sendiri itu membutuhkan modal atau deposit. Kemudian admin tidak menyarankan rekan-rekan itu menggunakan deposit ya, sekali lagi di sini kita main gratisan saja ya, main yang aman-aman saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya rekan-rekan nanti tinggal diklaim saja, nanti akan mendapatkan 200 token Catsly. Kemudian juga bisa join dalam community ya, dan juga di sini juga ada Catsly reward untuk Catsly order. Nah, langsung saja kita coba untuk klaim yang 200 token Catsly. Nah, di sini admin coba untuk melakukan pengklaiman ya. Nah, nanti tampilannya seperti berikut. Jadi rekan-rekan itu wajib menggunakan email yang sama ya ketika mendaftar, menggunakan email yang sama ketika rekan-rekan itu daftar di akun Binance. Fungsinya adalah untuk melakukan binding atau pengikatan, karena di sini nanti dibutuhkan selama alamat BIP20 ya, atau USDT jaringan BIP20 di dalam address wallet Binance rekan-rekan masing-masing. Nah, langkah berikutnya ya rekan-rekan tinggal dimasukkan saja untuk username Telegram, kemudian tinggal masukkan username Twitter, kemudian tinggal dimasukkan saja untuk address wallet USDT ya di dalam akun Binance, kemudian tinggal diklaim airdropnya. Ini sangat mudah. Kemudian di sini admin langsung saja masuk dalam grup Telegram terlebih dahulu ya.
Nah, di sini kalau kita lihat dalam grup Telegram Setly sudah diikuti 27.000 pengikut, kita tinggal join saja dan berikan reaction. Nah, ini bebas ya, ini cukup menarik sekali. Semoga saja ini bertahan lama ya. Sekali lagi rekan-rekan bisa main gratisan saja. Kemudian yang nanti rekan-rekan tinggal dimasukkan saja untuk daripada username Telegram rekan-rekan masing-masing ya, seperti berikut ini misalnya. Kemudian langkah berikutnya rekan-rekan tinggal di follow Twitternya ya, dan tinggal masukkan username rekan-rekan masing-masing. Jadi di sini juga ada semacam Telegram resmi dan Twitter resmi. Saya rasa ini cukup lumayan menarik sekali. Nah, kita langsung follow saja ya rekan-rekan. Kemudian di sini kita aktifkan notifikasinya. Dan untuk daripada Twitter resmi dari Setly Farm ini sudah diikuti 26.000 pengikut ya. Dan untuk tampilan daripada Twitternya itu ya cukup lumayan menarik sekali. Dan untuk engagementnya juga cukup ramai sekali ya. Siapa tahu proyek ini bisa seperti Setly pada awal-awalnya ya, dan bisa bertahan lama. Rekan-rekan bisa CP atau bisa mendapatkan cuan ya sedikit demi sedikit setiap hari. Kemudian setelah rekan-rekan tadi sudah melakukan follow ya, rekan-rekan tinggal dimasukkan saja username Twitternya, kemudian tinggal ikat wallet ya. Kita tinggal ambil saja address wallet di Binance. Nah, di sini admin langsung membuka daripada akun Binance ya. Kemudian tinggal klik yang bagian dompet di sini. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik yang bagian spot di sini ya. Kemudian ya tinggal dicari saja di dalam bagian pencarian di sini, tinggal tulis saja USDT. Nah, seperti berikut ya. Kemudian rekan-rekan tinggal diklik saja, dan nanti rekan-rekan tinggal pilih yang bagian setoran untuk mengambil address wallet USDT jaringan BIP20 ya. Rekan-rekan tinggal diklik bagian setor atau deposit. Kemudian di sini menggunakan jaringan BIP20 ya, kita tinggal diklik saja, jangan sampai salah. Kemudian kita tinggal copy untuk address wallet ini. Kemudian kita tinggal pastikan ke sini ya rekan-rekan. Nah, di sini kita tinggal pastikan saja, pastikan address walletnya itu benar. Setelah itu kita tinggal klik claim airdrop. Nah, kita tinggal tunggu sejenak, kita akan mendapatkan sekitar 200 token Setly setara dengan $2 ya. Nah, ini sudah sukses untuk kita bisa melakukan pengklaiman. Kemudian di sini kalau kita lihat rekan-rekan, nah di sini kita juga bisa melihat untuk daripada fitur wallet di sini. Nah, di sini itu sudah masuk balance-nya ya 200 token Setly. Nah, nanti di sini juga ada semacam event staking ya. Ini sama sekali sangat mirip sekali dengan Setly. Kemudian langkah berikutnya rekan-rekan tinggal di stakingkan saja untuk daripada token set di sini ya. Kita tinggal klik yang bagian seed pojok kiri bawah. Nah, di sini segala menunya itu ada di dalam pojok kiri bawah di bagian Setly di sini ya. Kita tinggal lakukan saja. Nah, kemudian di sini rekan-rekan tadi sudah melakukan pengklaiman 200 token Setly. Kemudian langkah berikutnya di sini juga ada pre-reversi. Nanti rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan 2% setiap hari. Kemudian juga ada fitur plan mendapatkan 3,3%. Dan juga ada NFT yang bisa diklaim, dan juga ada fitur swapping, dan juga kode referral, dan lain-lain ya. Ini cukup menarik sekali, dan tokenomiknya sendiri kita juga bisa melihat. Untuk daripada event airdrop itu hanya sebatas ini ya, cukup sedikit sekali, mungkin sekitar 10%. Dan kebanyakan itu adalah public sale. Ini mirip sekali dengan token Setly, ada semacam pre-sale atau pembelian buyback ya. Nah, kemudian di sini juga ada semacam roadmap. Kemudian di sini untuk daripada penghasilan 2% setiap hari ya, kalau kita lihat di sini itu masih coming soon atau masih akan segera hadir. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk daripada project yang lain, untuk daripada farming. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya. Nah, di sini itu kita harus melakukan semacam deposit ya untuk kita bisa melakukan farming. Sekali lagi, untuk yang ingin melakukan farming itu harus melakukan deposit atau bisa rekan-rekan itu menggunakan saldo gratisan ya. Nah, di sini admin memiliki saldo 200 hasil gratisan airdrop. Kemudian periodenya itu sekitar 10 hari ya, kita nanti akan mendapatkan semacam keuntungan ya sekitar 10 hari. Kemudian keuntungannya itu setiap hari cukup lumayan tinggi ya, 3,3%. Ya, kita langsung masukkan saja 200 token Setly. Nah, kemudian di sini ya, nanti kita akan mendapatkan sekitar 217 token Setly ya, atau 0,66 USDT. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat fiturnya itu seperti ini ya. Di sini mungkin ada menu, kita coba klik saja di bagian sini ya rekan-rekan. Nah, rupanya untuk daripada fitur yang ini itu belanya tidak terdetek di atas ini ya. Jadi kita harus melakukan pembelian token Setly terlebih dahulu atau harus melakukan deposit ya. Tapi di sini tidak menyarankan rekan-rekan melakukan deposit. Kita main gratisan saja. Nah, kemudian sih kalau kita amati rekan-rekan, jadi nanti ketika rekan-rekan sudah melakukan pengklaiman ini secara otomatis sudah terstaking kan ya. Di sini sudah ada datanya yaitu current staking. Artinya tadi rekan-rekan tidak perlu melakukan staking di sini, secara otomatis sudah terstaking kan. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin melakukan deposit nanti juga bisa melakukan deposit di sini ya, tapi admin tidak menyarankan karena di sini untuk daripada satuan token Setly 100 token set itu setara dengan 1 USDT ya. Nah, itu adalah semacam harganya.
Kemudian di sini juga disebutkan ya. Nah, di sini untuk daripada pembelian atau depositnya itu cukup lumayan mudah sekali ya rekan-rekan. Nah, di sini itu minimalnya itu adalah 0,02 BNB atau setara dengan 4 dolar. Nah, ini minimal deposit bagi rekan-rekan yang ingin melakukan deposit untuk mempercepat ya, silahkan. Sekali lagi disclaimer on Endior. Karena di sini admin sama sekali tidak menyarankan rekan-rekan melakukan deposit ya. Admin hanya sekedar melakukan review. Dan bagi rekan-rekan yang suka dengan proyek-proyek semacam ini, tentu saja ya akan gerak cepat ya. Ini disesuaikan saja dengan kemampuan rekan-rekan dalam membaca suatu proyek. Caranya cukup mudah sekali ya. Di sini sudah ada semacam alamat address wallet ya. Rekan-rekan tinggal di copy saja dan tinggal dikirimkan saja untuk daripada USDT jaringan BIP20 ya, minimal 4 dolar. Dalam waktu 2 menit itu pasti akan landing dan rekan-rekan tinggal diklik yang bagian tengah di sini ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan itu tinggal klik yang bagian plan, ini sama saja nanti akan diarahkan pada halaman semacam farming ya, atau staking ya, rekan-rekan tinggal di stakingkan saja. Kemudian yang paling menarik dan paling mantap ya menurut admin pribadi adalah kita juga bisa melihat untuk daripada white paper, kemudian juga ada roadmapnya, dan di sini juga ada semacam fitur-fitur yang masih coming soon ya. Ini ya saya rasa project jangka panjang kalau kita amati di sini. Nah, karena di sini untuk daripada yang harian 2% ini masih belum bisa dibuka ya, dan juga ada semacam klaim NFT marketplace. Nah, di sini juga masih coming soon, jadi ini adalah project jangka panjang. Semoga saja ini bisa bertahan sekitar 2 bulan 3 bulan ataupun bahkan 5 bulan seperti token Kepli ya, pasti rekan-rekan akan mendapatkan cuan. Nah, ini cukup jos gandos. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin membagikan kode undangan ya, tinggal diklik copy di sini. Kemudian tinggal dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya di dalam grup-grup Facebook ataupun di dalam grup-grup yang lain. Nah, ini cukup recommended dan saya rasa ini masih tergolong project yang baru. Kemudian di sini kalau kita lihat di dalam menu dompet ya, ini cukup lumayan menarik. Kita juga bisa melakukan pembelian ataupun kita juga bisa melakukan penjualan dan juga bisa melakukan swapping ya terhadap token SID. Nah, ini cukup lumayan mantap sekali untuk fitur-fitur yang ada di sini. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan cuan dari arah mana saja. Ketika rekan-rekan masih belum paham atau memiliki pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.